YouTuber, selamat datang di saluran tutorial Maknya Benyamin. Pada video kali ini saya mau memperlihatkan gimana cara mengatasi laptop yang ngehang total, tidak bergerak sama sekali, tidak bisa diapa-apain. Saya udah coba geser-geser kursornya, nggak bisa. Terus saya tekan powernya juga tuh bolak-balik nggak bisa ngehang ngehang freeze dipindahin nggak bisa. Oke, kebanyakan buka jendela jendela layar laptopnya kalau kata suamiku. Tapi ya memang saya tipe orang yang senang buka macem-macem gitu ya, karena nanti takut lupa ada yang mau dikerjain belum selesai. Nah, gimana cara mengatasi laptop yang ngehang total ini? Tekan tombol powernya, kalau cuma tekan sekali-sekali aja nggak bisa. Kalau dicabut baterainya atau listriknya juga kagak bisa. Nggak ngaruh, dicabut, dipasang lagi nggak ngaruh. Jadi tombol powernya ini ya, ditekan lama, hitung sampai 30 detik, dan dia nanti restart lagi. Jangan khawatir, nggak bakal hilang semua datanya ini, karena kan bukan restart, bukan apa ya, melakukan pengaturan ulang ke kayak laptopnya jadi baru beli, enggak. Jadi dia hanya nge-restart ulang, ya. Tekannya agak lama, ya. Hitung sampai 30. Jadi kalau cuma dipencet-pencet begini aja nggak bisa. Pencet-pencetin, hitung sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tara, baru 14 hitungan. Dah. Nah, terus kalau udah hitam begini, berarti dia nanti bisa dinyalain lagi. Simsalabim. Laptopnya akan nyala lagi. Tara, gampang kan, top? Tapi kalau misalkan seminggu sekali atau tiap hari kalian laptop kalian ngehang begini, freeze begini, ya bawalah ke tempat servis laptop, ya tempat servis komputer. Tapi saya nih ya paling kayak begini berapa 6 bulan sekali juga belum tentu gitu ya. Dah, udah bisa nyala lagi gitu. Oke, YouTubers, terima kasih telah menyimak videoku sampai selesai mengenai mengatasi laptop yang ngehang total, freeze, tidak bergerak. Kalau suka dengan videoku, kasih like, yang subscribe dan share videoku membuatku bahagia. Sampai jumpa di tutorial Mak Benyamin berikutnya. Bye. Udah nyala, terus muncul pertanyaan, mau dibuka yang tadi lagi nggak? Ininya, jendelanya semua. Ya, aku bilang gitu. Terus nanti dia, nah, tuh kan kebuka lagi. Tadi saya lagi ngerjain YouTube untuk saluran dapurku ngehang. Nah, sekarang udah bisa dikerjain lagi. Gitu ya, gampang kok.